Halo, assalamualaikum Bunda. Apa kabar hari ini? Semoga di hari ini Bunda semua selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya Bun. Hari ini saya mau bikin sambal bawang ya Bun. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih dan juga bawang merah ya Bun. Untuk cabai rawitnya saya pakai 1 bungkus ya Bun. Ini tadi saya beli 1 bungkus harganya $10 ya Bun. Dan cabai gedenya saya pakai kurang lebih 10 biji ya Bun. Kalau Bunda suka pedas, Bunda boleh tambahkan lagi cabai rawit atau sesuai seleranya Bunda ya Bun. Dan bawang putihnya saya pakai kurang lebih 6 butir ya Bun. Dan saya tambahkan bawang merah, saya pakai 3 butir bawang merah ya Bun. Jangan lupa dibersihkan sampai dengan selesai ya Bun. Dan jangan lupa pula jangan di skip tonton videonya sampai selesai ya Bun, agar saya tambah semangat bikin kontennya ya Bun. Terima kasih. Bawang merah, bawang putih saya potong gede seperti ini ya Bun. Saya potong tidak terlalu tipis. Ini saya potong seperti ini supaya nanti kalau diuleknya tidak terlalu susah ya Bun, atau gampang diuleknya. Nah seperti ini ya Bun, ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau ini bawang putihnya saya potong belah dua, kalau yang kecil ya Bun. Kalau yang gede boleh dipotong menjadi 3. Nah ini cabai gedenya saya potong-potong kecil seperti ini ya Bun. Kalau cabai rawitnya saya tidak potong, cukup cabai gedenya saja ya Bun, agar diuleknya lebih gampang. Nah ini bahan yang tadi sudah dipotong-potong ya Bun, seperti ini nih, cabai gede, cabai rawit, bawang merah dan juga bawang putih ya Bun. Sekarang mari kita masak. Ini saya langsung masukkan bawang merah, bawang putih ya Bun. Saya goreng setengah matang ya Bun, supaya diuleknya lebih gampang atau lebih mudah ya Bun. Nah kalau sudah layu seperti ini boleh diangkat ya Bun, lalu saya masukkan ke dalam cobek ya Bun. Nah ini saya langsung masukkan bekas goreng bawang merah tadi ya Bun, buat goreng cabai seperti ini. Takut meletok-meletok saya tutup ya Bun, kurang lebih 10 menit atau 5 menit. Nah ini sudah seperti ini ya Bun, ini sudah boleh diangkat ya Bun, atau sudah boleh diulek-ulek. Nah ini semua bahan yang tadi ya Bun. Ini saya tambahkan sedikit garam.
gula pasir, dan saya masukkan sedikit masako ya bun, karena saya tidak pakai micin ya. Nah ini semuanya kalau misalnya ada yang kurang bunda boleh tambahkan atau diicip-icip dulu ya bun. Diulek-ulek sampai dengan halus ya bun, atau diulek kasar. Kalau saya suka yang lebih kasar ya bun, saya tidak suka yang terlalu halus. Nah ini sudah jadi ya bun, saya nguleknya seperti ini, tidak terlalu kasar atau tidak terlalu halus ya bun, cukup seperti ini. Selamat mencoba ya bun, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di video berikutnya.